warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fathil ma'ulik wal khatibi lima sabab, nasiril haqqi bil haqqi wal ajla siratal mustaqim, wa ala li washabi qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, alhamdulillah berkenan hadir. Yang sama-sama kita muliakan Rais Am PBNU Romo Kyai Haji Miftahul Akhyar, dan juga Ketua Am PBNU Romo Kyai Haji Said Asrori, juga Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Khalil Shakub, juga Sekretaris Jenderal Gus Saifullah Yusuf, dan jajaran seluruh pengurus PBNU. Yang sama-sama kita hormati jajaran para menteri, pimpinan lembaga, badan negara, yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini telah hadir bersama kita. Pertama adalah Bapak Menko Polhukam, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, terima kasih Pak Menko. Juga kemudian telah hadir Bapak Mensesnek, terima kasih Pak Pratik. Kemudian juga hadir Menteri Agama yang sekaligus sebagai Ketua Dewan Penasehat, juga Menteri ATR BPN Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, juga Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, juga Menpan RB Bapak Azwar Anas, kemudian Menteri Pemuda Olahraga Bapak Dito Aryo Tejo, kemudian Bapak Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan, juga tak lupa Wakil Ketua PPK RI Bapak Hendra Susanto, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Kapolri Bapak Jenderal Polisi Suryo Pranoto, kemudian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, para pimpinan partai politik, alhamdulillah yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini, juga tak lupa Wakil Menteri yang hadir, para duta besar negara-negara sahabat, juga yang saya hormati para mantan Ketua Umum Ansor, juga seluruh Dewan Panasehat Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor masa khidmat 2024-2029, dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh kader Ansor dan Banser seluruh dunia. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, cinta saya tidak pernah pudar terhadap kalian semuanya. Juga yang saya hormati, maaf tertinggal, Kepala BPIP RI, Bapak Kedi. Kemudian, izinkan sebelum saya mulai, saya membacakan sebuah pantun. Hijau nan rindang si pohon Trembesi, pohon delima menghiasi halaman. Selamat datang di acara inaugurasi dengan tema menuju Ansor masa depan. Kemeja putih lengan panjang dengan gulungan, semakan pekerja dan kesederhanaan. Terima kasih Pak Jokowi, para tamu, kader dan undangan. Selamat datang di Ansor masa depan. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan para tamu undangan yang saya muliakan, hari ini kita patut berbangga sebab tengah kita semuanya dalam acara inaugurasi Gerakan Pemuda Ansor tahun 2024 ini telah hadir Presiden yang kita cintai, kita muliakan, Presiden Republik Indonesia, sosok yang kita cintai, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo.
Kebanggaan ini bukan semata-mata karena beliau seorang presiden. Namun lepas dari itu, kita juga melihat beliau sebagai seorang pahlawan bagi rakyat Indonesia yang telah memimpin negeri ini dengan kebijaksanaan, keberanian, kasih sayang yang tak terbatas terutama bagi generasi muda Indonesia. Hari ini, terhitung tanggal 27 Mei 2024, tepat pada pukul 16 tadi, sore ini Presiden Joko Widodo telah memimpin Republik Indonesia selama 3.505 hari, 84.136 jam, 5.048.160 menit, dan 322.889.600 detik. Tersisa 147 hari hingga 2 Oktober 2024. Dalam waktu kepemimpinan beliau ini, GP Asor mencatat sudah banyak sekali perubahan signifikan yang terjadi di seluruh Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, kita telah menyaksikan transformasi yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan, dari pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, hingga upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Begitu pula di panggung internasional, beliau berhasil menunjukkan betapa besarnya harga diri bangsa kita kepada dunia luar, baik dalam konteks pergaulan antar bangsa, kerjasama antar negara, bahkan saat melawan tekanan yang merugikan kepentingan nasional kita. Di luar itu, ada satu hal yang juga sangat penting. Apa itu? Beliau telah berhasil menunjukkan bahwa dengan ketekunan dan dedikasi, kita dapat mengatasi setiap rintangan, bahkan mengelola tantangan menjadi peluang, hingga akhirnya kita bisa mendapatkan kembali mimpi kita sebagai bangsa yang besar. Mohon izin Pak Presiden, jika boleh kami menilai, bagi kami Bapak adalah pahlawan Indonesia sentris. Sosok yang gigih memperjuangkan pemerataan infrastruktur, menihilkan disparitas harga antar daerah, dan menghadirkan negara di pelosok hingga pulau-pulau terluar. Kini semua bisa merasakan kerja-kerja pemerintah dalam mengemban amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya Adin Jauharudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Panglima Tertinggi Banser, menyatakan sampai kapanpun Bapak Jokowi adalah keluarga besar kami. Maka siapapun yang menyakitinya dan keluarganya, maka sama saja dengan menyakiti kami, keluarga Bansor Ansor seluruh dunia. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya jalan hidup kita dan takdir kita semata-mata untuk membangun republik yang kita cintai ini. Maka GP Ansor akan selalu siap menjadi bagian dari lokomotif pemerintahan. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih pada Kapolri, juga kepada Panglima TNI, dan jajaran penyelenggara pemilu. Alhamdulillah, pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Kerja kerasnya semoga menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, ada sedikit pantun yang kami ungkapkan. Dari Ngawi menuju Karangkates, sepanjang jalan berjejer pohon sawo, Bapak Jokowi memimpin dengan sukses, akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo.
sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, para tamu undangan yang saya muliakan, saya hormati. Perlu saya sampaikan juga bahwa postur organisasi GP Ansor hari ini sudah dibanjiri oleh berbagai macam profesional muda, orang-orang kreatif dan inovatif, dipenuhi dengan aktivis-aktivis yang tangguh, dan pastinya diperkuat oleh kiai-kiai moderat yang berdedikasi pada nilai-nilai toleransi. Dengan postur organisasi yang seperti ini, kami sangat yakin bahwa GP Ansor bisa menjadi supporting system yang terbaik bagi negara hari ini dan ke depan. Bahkan kami yakin mampu menjadi lokomotif pemerintahan dalam rangkaian aksi akbar anak-anak muda Indonesia menggembleng diri dan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Keyakinan besar ini tentu tidak lepas dari posisi kami sebagai pengawal dan pendukung utama kebijakan-kebijakan PBNU. Jadi tak perlu dilakukan kembali bahwa GP Ansor adalah pandu sekaligus elemen kinetik dari Nahdlatul Ulama. Kami GP Ansor adalah peta jalan NU masa depan dan masa depan NU. Insya Allah, sebagai bagian dari NU, kami adalah orang-orang yang memahami betul pentingnya keberlanjutan dalam mencapai kemaslahatan, termasuk keberlanjutan dalam cetak biru organisasi dari periode yang satu ke periode yang lainnya. Dari kepemimpinan yang satu ke kepemimpinan berikutnya, seperti yang kami lakoni saat ini, yaitu melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pendahulu kami, Gus Yakut Khalil Kaumas, dan menyempurnakannya sesuai dengan kebutuhan generasi dan zaman. Sebagai aksi-aksi strategis organisasi sudah kami sampaikan, bahkan beberapa kami kerjakan, terutama menyangkut soal isu lingkungan dan perubahan iklim. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, saya muliakan, maka seluruh program-program strategis GP Ansor yang ke depan akan kita jalankan, kita sandarkan pada 4 pilar GP Ansor atau organisasi yang kami sebut sebagai pilar BISA. BISA adalah pertama B, itu bisnis ekonomi. I-nya adalah inovasi, teknologi dan media. S-nya adalah sumber daya manusia. Dan S dan A-nya adalah anak-anak muda Indonesia. Dengan demikian, kami yakin bahwa GP Ansor bisa menjadi supporting system bagi astacita yang diusung pemerintahan Prabowo Gibran ke depan sebagai babak lanjutan dari nawacita periode Presiden Jokowi hari ini menuju Indonesia Emas 2045. Penyelarasan ini boleh kita sebut sebagai astabisa alias astacita yang disupport oleh 8 pilar Ansor yang bernama BISA. Sekali lagi, sahabat-sahabat sekalian, kami segenap jiwa lahir batin akan mengawal terus pemerintahan sampai selesai. Dan seluruh sahabat-sahabat sekalian, mari kita berkontribusi maksimal untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Siap sahabat-sahabat sekalian? Siap sahabat-sahabat sekalian? Sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya tutup, mohon izin kepada sahabat-sahabat yang ada di ruangan ini agar menyalakan flash HP-nya. Apakah sudah siap? Saya ingin menyapa sahabat-sahabat semuanya dengan sapaan kebanggaan yang selalu menjadi pengikat panci gerakan kita. Siapa kita? NKRI! Aswaja, Amerika. Nusantara, Amerika. Ansor masa depan. Amerika. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai pantun penutup akan saya bacakan. Awan putih saling berkejaran, angin perlahan rindukan hujan. Terima kasih kepada para undangan telah berkenan memberikan dukungan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.